Tadi, nah, apakah nanti nama-nama tiga nama mungkin ya yang akan dipromosikan lah istilahnya oleh Nasdem? Apakah harus juga akan menjadi kader Nasdem atau di luar itu juga nggak masalah gitu buat Nasdem? Ketika kita mengusulkan Pak Jokowi dan Pak JK waktu itu juga tidak menjadi pengurus Golkar, apakah kami menasdemkan mereka? Tidak. Ketika kita mengusulkan Ridwan Kamil menjadi gubernur Jawa Barat, apakah mensyaratkan yang bersangkutan menjadi kader Partai Nasdem? Tidak. Disinilah letak kosmopolitanisme dari politik. Nasdem tidak ingin berpolitik seperti katak dalam tempurung. Nasdem sadar betul kepentingan negara itu lebih, kepentingan bersama itu jauh lebih kami utamakan hanya kepentingan Partai Nasdem. Jadi yang penting adalah bagaimana bersepakat bersama lalu kemudian membangun Indonesia secara inherent. Nasdem selalu memiliki Baik. jalan untuk mendapatkan advantage dari posisi politiknya. Ketika kami mengusung Pak Jokowi, itu koktail efek terhadap Partai Nasdem sangat minimalis, tapi komitmen politik dalam memajukan Pak Jokowi seinci pun, satu senti pun tidak berubah. Bahkan dalam pidatonya Pak Surya mengatakan, saya lebih rela Pak Jokowi menang jadi presiden ketimbang Nasdem melakukan lompatan yang lebih besar. Ya. Jadi itu ya apa ya? Kalau mau jadi tetap di partai yang sebelumnya, monggo mawon. Ya. Tapi kan komitmen politik untuk menjadi merah putih dan bersama-sama. Ya. Musuh terasa Betul, banyak. Medcom.id, a part of Media Group Network.